Dia menculiknya. Apa? Sudah kubilang, dia menculiknya. Si hacker menculik Adri. Kita harus melakukan sesuatu. Hacker itu tidak boleh menculik Adri. Ini terlalu terjal. Ayo Lala Sableng, ke sana. Mereka ke arah sana. Kita harus segera ke sana. Ayo. Kamu dengar itu? Iya. Adri pasti sudah dekat. Adri! Ayo. Adri! Adri, kamu di mana? Lihat, Puji Sableng. Apa ini dekat dengan tempat persembunyiannya hacker? Aku tidak suka keadaan ini. Aku di sini. Ayo lihat. Suaranya berasal jangan dari sana. Kurasa seseorang menculik Adri. Ke belakang gerbang itu. Ayo, kita harus masuk ke dalam. Dia di sana. Kita harus melompati pagar ini. Kakiku. Adri, dia pasti sudah dekat. Kita harus melakukan ini dengan sangat hati-hati. Kita tidak tahu orang macam apa yang menculik Adri. Puji Sableng, ini semua apa? Aku tidak tahu. Sepertinya kuburan kapal. Lihat. Puji Sableng, kamu tidak apa-apa? Aku terjatuh. Puji Sableng, dengar. Kurasa seseorang sedang menuju ke arah sini. Tapi siapa? Aku tidak tahu. Tapi ayo, kita harus sembunyi. Oke. Mungkin saja itu orang yang menculik Adri. Jangan tapi... Mesinnya sedang menyala. Tidak, kita harus keluar dari sini. Keluar dari sini. Ayo. Apa? Lala Sableng. Lala Sableng. Kamu harus bangun. Mobil ini akan dinyalakan. Tidak. Ayo, Puji Sableng. Kita harus menjauh dari sini. Apa kamu melihatnya? Puji Sableng, kurasa itu orang yang menculik Adri. Itu Adri. Dia pasti ada di dekat sini. Ayo. Dengar, suaranya dari arah sana. Kita harus segera menolongnya. Ayo. Ayo. Adri, apa kamu di dalam? Apa? Tapi siapa yang menaruh Adri di dalam sumur ini? Aku tidak tahu, tapi suaranya dari sini. Kita harus masuk. Tapi ada penghalang, Lala Sableng. Lihat, sebelah sini. Ada lubang di sini. Apa? Ayo. Kita harus masuk. Apa kamu yakin dengan ini, Lala Sableng? Aku tidak yakin, tapi kita harus menemukan Adri. Hati-hati. Oke. Baik. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Jangan khawatir, Adri. Kami segera datang. Rasa, kita bisa melakukan ini.